Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat STPLoper, jumpa kembali bersama dengan channel ini, yang dimana channel ini akan memberikan ulasan dan juga bocoran ataupun prediksi alur cerita sinetron tertawa nanti yang bakalan tayang setiap hari di STPLoper jam 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dimana diperlihatkan jika saat ini Alisa pun begitu sangat ketakutan jika saat itu Mario pun ingin menghajar Peli. Namun Alisa pun begitu sangat cerdik dan akhirnya Alisa pun pergi dari lokasi. Peri tiba-tiba saja ibu Alisa pun menelepon karena ibu Alisa pun takut jika Alisa kenapa-napa. Lain hal dengan ibu Rina, yang dimana ibu Rina pun marah besar kepada Mario karena ibu Rina pun begitu sangat bilang kepada Mario kalau keluarga kita berantakan bukanlah sama orang lain melainkan sama Alia. Di sisi lain Mario pun menjelaskan kepada depan Soraya dan akhirnya Soraya pun begitu sangat terkejut saat mendengar perkataan-perkataan dari ibu Rina. Apalagi pada saat ibu Rina pun mendapatkan ocehan-ocehan dari Mario karena ibu Rina ingin menghancurkan Alia dalam hidupnya. Di sisi lain Mario pun sudah mengetahui jika saat ini ibu Rina dalang semua kejahatan ini. Sementara itu Alia mendapatkan telepon dari Mario saat sedang makan malam. Mario bahkan sudah menyiapkan panggilan sayang untuk Alia. Keesok paginya setelah mengantarkan barang ke rumah Amara, ibu Rina segera pergi ke toko roti untuk menjalankan rencananya. Tidak lama kemudian ibu Rina sampai di toko roti itu dan langsung bertemu dengan Alia. Ibu Rina bilang ia ingin membuat acara untuk ulang tahun cucunya di toko roti Alia. Setelah itu ibu Rina pulang dan langsung mengabari Alisa soal rencananya. Sahabat dan juga mama, itulah tadi info dan juga berita terbaru dari channel ini. Maka dari itu para sahabat dan juga mama, jangan lupa tonton sampai habis biar gak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan yang terutamanya jempol dan komennya. Jangan lupa ditulis. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.